Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Info Tobago. Sekarang kita sedang berada di lapangan PTP 8 Lusana, bekas lapangan motocross dahulunya diadakan oleh pemuda Nagari Kota Baru. Sekarang diadakan acara festival layangan pacu ale anak Nagari Kota Baru Darmas Raya. Festival ini dilaksanakan oleh komunitas layangan dan pemuda Nagari Kota Baru, yaitunya peserta dari Sumbar Riau Jambi Dusana. Nah Dusana, ikuti video ko sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Karena partisipasi Dusana Kasadonyo sangat membantu kami untuk membuat video lebih semangat lagi, menginformasikan apa-apa yang ada di kenagarian kita, baik itu di segi budaya, tradisi dan pembangunan yang ada di Nagari kita. Semoga Nagari kita ko aman, damai dan maju berbudaya. Nah Dusana, simak video ko sampai selesai. Lepas layang-layang ekor panjang, siapkan dilepas sama peserta. Layang-layang putui itu pengejar kita, minta tolong kita cari ama layang dape, tolong diantar ke meja panitia yang telah disediakan. Aduh, tolong diantar ke meja panitia. Layang putui mama kita ko, tolong mayang ada pet, tolong diantar ke meja panitia. Aku buat sedot ko topi ya. Digores yang kadang. Tolong lambe-lambe, kalau tak sampang tolong lambe-lambe diambil. Operator. Jangan sampai rusak layang mama kita ko. Tolong diambil lambe-lambe. Malah yang dapet, tolong diantar ke meja panitia yang telah disediakan. Sapunya baru mayang alun. Daftarlah ke meja panitia. Panitia sudah siap menerima pendaftaran. Mayang alun mendaftar, daftarkanlah. Kita membuka balandi ekor pendek 30k. Lado yang mendaftar sekitar 5 balai buah layang baru. Mayang alun, daftarkanlah layang mama kita ko. Kita ada lapangan yang sebesar-besarnya. Mayang tak ada pakai kupon, mohon maaf, benang akan digunting. Panitia minta maaf.
mana yang tidak ada kupon. Panitia minta maaf terlebih dahulu. Mana yang tidak ada kupon? Nah, malah yang sudah mendaftar, tolong kupon dibawa ke garis anjungan. Tolong dibawa ke garis anjungan. Maya lah sudah mendaftar. Ah, segera menuju. Jangan sampai lupa membawa kupon. Ah, panitia lah menyampaikan maaf. 1000 kali maaf. Sabale jo kapalo. Minta maaf panitia. Ah, Maya tidak pakai kupon. Ah, dua-dua cik lelah mamak di toko, tolong diantar ke meja panitia. Cuba mamak di toko kau menanyilah langsung katanya. Assalamualaikum, dari mana dah? Dari Solo. Solo. Apa nama tim juga dah? Garuda. Garuda. Apa kesan sama harapannya dah acara aku dah? Semoga lancar sampai akhir. Acaranya lancar. Harapan ke depannya? Mudah-mudahan tahun depan ulang LN. Ulang lagi. Lebih besar lagi hadiahnya dah. Kesannya apa dah? Kesannya? Angin. Ini wangi mana? Tapi mengasihkan. Lokasi ke mana? Lokasi lah iya lah dah. Teman, baca. Angin yang tak apapun. Kemari mampu. Kasih dah. Dari Solo ya. Tim Garuda. Kasih dah. Halo, Om dengan tim? Batman bang. Batman dari? Jambi bang. Jambi, oke. Okay. Jauh-jauh ya dari Jambi. Gimana kesannya main layang-layang di Festival Anak Nagari Kota Baru dan Mas Raya? Kesannya mana Om? Kalau kesannya kalau gini itu alhamdulillah memuaskan lah. Memuaskan ya. Harapannya? Harapannya semoga kedepannya lebih maju lagi secara itu dan berkembang gitu. Oke, makasih Om. Oke bang. Yuk. Ini dari mana nih? Om Wilin Simawang. Soluntu mana timnya? 007 Simawang. Nama tim Simawang apa? Simawang Amerika Team. Baru main ke Sigo Om? Baru ya. Gimana lokasi kesannya gimana Om? Lokasinya. Kasih festival layang-layang gimana? Memuaskan ya. Harapannya Om? Harapannya mudah-mudahan lebih baik ke depan. Lebih baik ke depan ya. Oke, terima kasih. Apanya yang kurang? Tribunnya kurang. Oh, tribunnya. Perdana di lokasi ini diadakan. Jadi dibenahi nanti. Oke, makasih saran dan kritiknya. Oke Pak Om. Ini dari mana Om? Dari Alan Panjang. Alan Panjang dengan tim Alan Panjang. Oke, terima kasih partisipasinya. Gimana Om? Harapan kita ke depannya? Oke, terima kasih. Oke. Subscribe tim Foto Baru. Aku nak telepon. Sate lagi. Ada untuk admin Kora tim Foto Baru. Ada minum perai dah. Hei. Woi, yaudah OB deh tuh aku OB boleh. Apa acara aku le sekali gue dia don. Seterusnya lah ya. Nah, itu. Sambung. Enggak don tiap tahun atau tiap bulan. Itu tahun. Enggak bulan ya dong, kok tidak. Gele alio base Facebook info tabau. Channel YouTube alio be. Dai soto mau subscribe. Itu udah rekan dulu maaf dan subscribe. Lama banget.
kita ke sawah lalu. Notek notek ramas. Iko sawah lalu aku ada di sana itu. Notek notek ini lumah ya. Makan tradisional lotek di sini. Nah, nah pode, pode pode mani bisa. Dia uni siapa? Hitam. Lenga lele pasar. Jadi acara aku jadilah sekali ko. Berlanjut. Danu, Manu dan Nae. Mari kita. Tanya ke Pak Wali nggak perlu. Danu Pak Wali, kok Pak Wali bagus. Calon Pak Wali dari saya. Oh, wakil Pak Wali gitu. Ya Pak Wali. Tak kau dapet acara aku, tak acara yang layang deh. Tegore, aku saran di sana. Acara dia tegoncak. Aduh nak saran, ah? Untuk terus. Ya dia ganti. Aduh, batanyo kak kanan hobi ni deh. Wah, wambi gambar cici lu. Ko iko ni Fitri, ni Fitri. Ko ni siapa? Ibu ya. Nah, aku ni ko, kamu mendo sana. Mendo. Aku sana. Sana sedo ko nya. Mudah-mudahan abi lotek. Papuanya mak, lah mulai. Mulai. Ya. Papua cara koli lencak dah. Lencak ya, koyo be bertambah nae. Bertambah cara koli. Hari bertambah. Dua hari be. Seminggu tidak pe, lo motong kita deh mak. Kasih deh dia pe, koyo. Kita motong bisa ya. Bisa deh pagi motong dah. Iya, motong. Kalau lu kok bisa. Mantap. Mudah nabi es ya mak. Ah, sebola aku ado apa ko? Apa kali uni ni? Mi jawa apa le donat? Ah, mi. Semangat kali, betul dah nabi dah ni kali ko. Yo. Jadi kalau ado di sana nak membuat anak-anak aku ado tersedia di sana balon. Ayah yang putu itu yang mengambil hati-hati mandinya. Yang sampai patah. Oi, leh nggak leh tadi? Tak. Kurang leh kan? Tak kurang leh. Nah sudah leh, tapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sana itu sedang berada di tangki. Apa namanya itu? PTP 8 yang sedang berlangsung. Festival layang-layang Ale Anak Nagari Kota Baru. Nah, Sumbar Riau Jambi. Nah, di kesempatan kok kita nak bertanya ke Bapak dengan Bapak sebut, Pak. Pak Bujang ya, Bapak kesam dari acara aku, Pak. Enggak bisa Pak sampai enggak sakit banyak. Sangat menarik jadi lah kalau kita mengadu gitu. Untuk masa depannya kita kan bisa ada Sumbar Riau Jambi. Iya. Itu Sumatera kan tuh. Iya. Se Sumatera atau se tingkat nasional ya Pak ya. Nasional sudah itu kan. Lanjut Pak. Harapannya tuh tadi kudape acara aku lanjut tidak tingkat Sumbar saja. Tapi sampai ke tingkat nasional. Jadi motivasi dari festival ko apa yo Pak untuk nagari gitu. Nagari gitu kan untuk memasyarakatkan budaya gitu. Oh, budaya. Budaya Minang tradisi ya tradisi layang-layang. Yang layang untuk Sumatera Barat pada tak singgahi ini kan. Iya iya iya. Datang kok ini walaupun Sumbar Riau Jambi tapi kan orang Padang nih. Orang Padang. Oh, itu jadi sudah tradisi di orang awak gitu. Awak. Jadi untuk nagari Pak motivasi atau kontribusinya apa Pak? Kalau apa namanya itu dengan diadukannya acara kok? Ya anak-anak itu kan ada dia gitu, mereka yang menyelamat nawa yang tuh dia. Oh iya, ada atau salah tiga orang. Oh gitu, iya iya. Orang punya ada. Nah itu apanya ya kontribusi untuk anak-anak itu yang ada di nagari. Fotonya selalu berangkat bekerja kan ya lah tapi boleh lah. Oh itu. Tapi tiga orang.
1000 seorang untuk penyelamat layang-layang. Penyelamat layang. Jadi jahat tadi 20 deh tempatan. 20 penyelamatnya ya? Oh, 20 orang. Di samping kontribusi untuk anak-anak yang ada di negari, untuk kedepannya negari itu sering-sering mengadakan kok dapat mengundang wisata baik itu luar dan lokal. Menambah pemasukan untuk negari bisa ada. Jadi di apa namanya itu di struktur organisasi atau di sistem apa acara koera ya. Supaya kalau tertata gitu, dengan gitu, itu karui kan jadi budaya kita kok enggak ada akum mereka gitu ya budaya kita kok enggak hilang dan salah satunya layang-layang kok bisa membuat anak-anak kita kok asik atau kembali ke permainan tradisional. Tradisional bisa mengurangi permainan datuk-datuk dulu yang mengurangi bermain P lah misalnya gadget era tidak yang muda-muda namanya kalau yang tua permainan permainan datuk-datuk dulu ini dari Selempang iya di lapan pakai nadat main itu kalau kita kurang dalam penilaiannya kita tidak mau datang iya waktu itu gua dulu jadi juri kan jadi nawa kirim tadi itu nomornya orang nomor satu tadi wa kirim nomornya itu apa mau tapi gua dipindah panitia itu kan yang dari batu sangkar tadi sudahnya main oleh yang lain langsung pada melak dia tak mulinya jadi apa sucing harus sucing masukan untuk kepanitiaan itu ya iya harus panitia solid dan harus teliti teliti ya, dan ya. Oh, udah itu kan enggak mau dibuat ada lagi Pak ada terima kasih kita coba okay, dengan terima kasih itulah masukan bincang-bincang kita saya ketik dengan Pak Bujang. Nah, dusana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dusana itulah bincang-bincang kita dengan para peserta dan dusana kita yang berjualan di festival layangan ini. Kesan dan harapan mereka sangat memuaskan dan semoga acara ini diadakan di tahun-tahun berikutnya dengan lebih baik dan lebih seru lagi. Nah, dusana, kau dusana itu pak lagi asik nonton. Nah, kapan akan cucung ini asado do si kau? Ada yang bisa, ada yang kau disampaikan tak? Kau pemirsa gitu. Layangnya. Ada sepon, teh nih, sepon. Merah. Kau mulai. Mantap. Kesan acara aku apa? Kesan acara aku apa di Pera? 30 provinsi, sampai ke Papua. Festival aku apa kesannya dan harapannya? Mantap kesannya. Harapannya? Semakin aku ya. Makin maju negari kita dengan adanya acara aku. Iya, video. Hati CC Batu Sangkar, semoga jaya menang, membawa hadiah dan trofi balik ke Batu Sangkar. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi dusana di rantau dan dimanapun saja berada. Nantikan video kami selanjutnya di lain kesempatan. Sekian dulu video dari kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Sana kesadonyo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Info terbaru. Sip, mantap. Terbaru nyanyian.